Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ba Berikut kami akan menyampaikan nasihat Buya Profesor Dr. Yunar Ilyas Rahimullah kepada kami tahun 2018 Tentang ringkasan Manhaj Muhammadiyah Beliau menjelaskan Muhammadiyah dalam memahami Islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah tidak terdekat aliran teologis, mazhab fikih dan terdekat sufiah apapun walaupun secara de facto ahlu sunnah. Muhammadiyah menganut fikih manhaji, mementingkan dalil dibandingkan pendapat-pendapat. Kemudian faham agama dalam Muhammadiyah independen, komprehensif dan integratif. Muhammadiyah mencirikan diri sebagai gerakan tajdid dan tajdid terbagi menjadi dua yaitu purifikasi atau pemurnian dan dinamisasi. Dan keduanya harus seimbang. Muhammadiyah memposisikan diri sebagai Islam yang moderat, tidak radikal, dan tidak liberal. Muhammadiyah itu berkemajuan, dalam artian berorientasi kekinian dan masa depan, bukan modernis, bukan tradisionalis. Muhammadiyah sedikit bicara, banyak bekerja. Walaupun sedikit warganya, tapi luar biasa amal usahanya sehingga mandiri dan tidak bergantung pada kekuasaan. Pengajian selalu perlu karena ide dan wacana seringkali berasal dari pengajian. Dan faham kodariyah dan jabariyah saat ini hanya sekedar teori di buku. Pada prakteknya tidak ada yang benar-benar murni. Dan dalam menghadapi kebencian, ajaklah berdialog. Jangan membalas dengan emosi. Kemudian beliau menjelaskan, Bid'ah hanya dalam ibadah mahdoh. Dalam budaya, tidak ada bid'ah Jangan sampai kita memperluas cakupan makna bid'ah. Dan peringatan itu kalau lupa saja, jangan sebentar-sebentar diperingati. Kemudian beliau juga menjelaskan, jika studi di luar negeri, bergaulah dengan bangsa lain. Jika sekedar dengan bangsa kita, bisa dibilang percuma dan bandel, nakal itu normal saja. Tapi dijaga agar tidak sampai melakukan kemaksiatan. Kemudian minimal menjadi kader plus aktif di persyarikatan. Dan tingkatan selanjutnya adalah menjadi cendekiawan dan paling baik menjadi ulama. Demikianlah ringkasan Manhaj Muhammadiyah perspektif Buya Profesor Yunar Ilyas Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.